像是一个大概是到六岁。Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya buat teman-teman semuanya. Kebetulan hari ini saya lagi ngikutin Mas Bos ada acara, nggak tahu acara apa ya. Soalnya saya tadi pas pagi-pagi ya kemarin udah bilang sih, katanya hari ini mau ada acara dan nggak masuk ke kantor gitu. Kebetulan ini juga ada acara kantor nih, jadi Mas Bos di wakilkan suruh kesini kayak gitu. Rame, tapi nggak tahu kok banyak itu ah, banyak kamera besar-besar di sana. Jadi ya kita ikutin saja nanti seperti apa acaranya ya. Belum mulai sih, katanya mulainya jam 10. Ini masih kurang seperempat, 10 menit. Bapak Bupati datang. Bapak siapa itu? Wali Kota. Alhamdulillah udah selesai teman-teman acaranya, dan ini lanjut Mas Bos lagi ada wawancara sama jurnalis, nggak tahu jurnalis apa ya, dari stasiun TV mana kayak gitu. Akan tetapi yang beliau bicarakan adalah mengenai kinerjanya Mas Bos gitu. Berhubung Mas Bos itu jabatannya nggak cuma di tempat kerja dia saja teman-teman, dia tuh ada jabatan lain di pemerintahan, jadi dia tuh kerjanya menampung permasalahan dari anggota-anggotanya Mas Bos yang dari sama penyandang disabilitas kayak gitu. Kalau ada masalah dia langsung mengadakan rapat dengan kantor pusat kayak gitu loh teman-teman. Ya begitulah pekerjaan Mas Bos saya teman-teman. Dia itu meskipun dengan keterbatasannya sangat sibuk dan sangat membantu dengan sesamanya gitu teman-teman yang mempunyai berkebutuhan khusus kayak Mas Bos ini. Aduh. Halo guys, selamat siang. Pagi menjelang siang. Hari ini saya pulangnya lebih awal karena tadi Mas Bos pagi menghadiri acara dari kantor pusat tempat dia bekerja ya. Sesudah itu dia nggak balik ke kantor karena nanti mau ada acara rapat lagi tapi menggunakan Zoom kayak gitu, jadi di rumah saja. Sekarang mau cari makan siang. Saya mau minta makan yang siap saji saja. Ini mau cari makan dulu, yuk. Nggak tahu mau makan apa. Belum pada buka, guys. Di situ ada sushi. Dia nggak mau beli sushi ternyata. Mau ke sana. Nggak tahu mau beli apa. Lihat saja nanti. Dan ternyata mau beli minum. Beli minuman guys, Mas Bosnya. Maku. Sudah beli minumnya, sekarang lanjut mau beli makan. Makan apa yo?
Mau beli satu Subway guys. Junk food, Subway, Subway. Saya suka ini dulu ya. Barcode dulu. Tuh. Masuk kemana-mana tuh harus. Tuh, lambat. Dah. Sudah. Mas bosnya mau pesen. Daging sapi, tuh sapi guys. Ya, sudah beli makannya, beli Subway itu. Lanjut sekarang mau ngambil minumnya. Ngambil minum ini tuh di stasiun, teman-teman, dekat rumah. Tempat beli tiketnya. Ngambil minum. Maku. Sebentar, sabar ya. Alhamdulillah, saya di rumah. Baru sampai rumah hari ini, teman-teman. Kebetulan hari ini saya nggak ke kantor ya. Kebetulan Mas Bos tadi menghadiri acara dari kantor pusat gitu. Dan apa teman-teman yang saya lihat tadi tuh, saya ketemu sama Bapak Wali Kota yang ada di Taipei, Wali Kota Taipei itu. Seneng ya, meskipun kita nggak bisa. Kalau orang Taiwan tuh nggak ada istilah jabat tangan kayak orang Indonesia tuh nggak ada, teman-teman. Kita cuman mangguk gitu aja udah. Dan ngelihat saja udah seneng ya. Sebenarnya sering sih kalau dari kantor pusat, Mas Bos ada acara tuh pasti diundang dan pasti ketemu sama Bapak Wali Kota itu. Beberapa tahun yang lalu juga sering, tahun kemarin juga ketemu, bahkan foto bareng. Cuman tahun kemarin saya belum, maksudnya belum rutin gitu bikin YouTube channel. Dan alhamdulillah tadi tuh saya bisa videoin. Ya alhamdulillah saya senang sekali ya bisa melihat Bapak Wali Kota Taipei dengan deket gitu. Tadi itu menyerahkan beberapa piagam buat orang-orang yang bekerja sama tentang sosial kayak gitu ya. Kayak sebangsa kantornya Mas Bos yang bergerak sekarang ini di dinas sosial ataupun LSM-LSM yang lain kayak gitu. Kalau Mas Bos tadi jadi tamu undangan, jadi ya alhamdulillah bisa melihat Bapak Wali Kota Taipei. Jadi sekarang saya mau makan dulu ya. Lanjut Mas Bosnya nanti mau ada acara rapat tapi melalui Zoom saja, jadi di rumah nggak harus ke kantor. Sampai nanti ya, saya mau sarapan dulu. Mas Busnya udah anteng lagi setting nanti buat Zoom.
See you next video. Tunggu video saya selanjutnya. Saya mau makan dulu, udah beli makan siang. Mana orangnya? Lagi anteng. Sampai jam biru. Gak bisa diganggu, aduh.